Di bawah sana masih ada eksistensi penambakan para perkumpulan dukun. Kita nanti turun lewat jalan ini, langsung kita ke sana ya, ke sana muter karena kita harus turun. Ini kita, kita, kita kan di atas, tapi mobil kita masih di atas sana. <laughs> Aduh, ayo mulai! Sudah Sambun. Awas oh, sudah mulai? Oke, okay. Oke. Okay, sahabat-sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin warahmatullahi wassalamu asrofil wal mursalin wa ala alihi amma ba'du. Salam bahagia untuk sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia untuk sahabat-sahabatku Pecalan, pada pokan Cakra Ludaya Nusantara dimanapun berada yang dirahmati Allah yang tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al Fakir. Di sini saya uh, tadi melakukan pengintaian di atas sini di belakang saya dan kita harus turun ke sana tapi melewati jalan sana. Lewatnya muter itu nggak masalah lah jauh juga nggak masalah. Oke kita yang penting saya dan kameramen siap. Oke, nah. guys. <tuh> kita langsung berjuang lah. Sebelumnya kita sholawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut kita doa lihkom seperti biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udfi biha haral إلحاطيمة المصطفى والمرتضى وأبناهما وفاطمة Salawat, 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 salawat kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat bagi da Rasul dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis saya doakan semoga lekas sembuh dapat penyakitnya bisa beraktivitas seperti sediakala Bagi yang punya hutang kebingungan perekonomian Uh, saya doakan semoga lekas uh, dilimpahkan rezekinya halal dan taiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya bagi yang jomblo duda maupun janda saya doakan semoga lekas dipertemukan jodohnya sakinah mawadah warahmah oke okay, sahabat-sahabat yang Uh, apa ya, yang sudah bertahun-tahun merajut rumah tangga, belum kunjung dikaruniai keturunan sang buah hati, putra maupun putri, saya doakan semoga lekas di, lekas cepat dikaruniai keturunan putra maupun putri, soleh maupun solehah berbakti, beriman, bertakwa kepada Allah, kepada agama, kepada Nusa dan bangsa, wabil khusus kepada kedua orang tua, jadi kita langsung saja turun ke sana, karena perjalanan kita juga lumayan, kita uh, datangi lagi, mereka datangi lagi ya, oke guys. Kita harus lari ke sana muter, untuk nanti kita turun. Aduh, udah capek. alazim Ada orang Hati-hati ya stop. stop, stop, stop Sopo kue, sopo kue, sopo kue. Ya sakarapku, sopo aku. Aku wong Nawi. Nyapo sering disantrut wilayahku kene. Wilayahku wilayahku. Saya mau ini Mbah. Saya mau kencan. Kencan kok ning kene? Ya terserah saya lah, Mbah. Apa tujuanmu rene? Saya tujuan saya ke sini pengen lewat saja jalan. Sopo jenengmu? Nama saya Nur Samsun apa Saya cuma pengen bertemu sama orang. Sopo, ya orang itu. Mungkin teman Mbah nggak tahu kemarin anu Mbah dia kabur lari Mbah. Apa Mbah? mbah? Sampai dari sana dari mana? Koko kono, kono Oh, panggunganmu sana. Ya. Oh, saya saya Nur Samson bahasa saya mau ke sana. Oh, apa tujuanmu Rono? Wes ngalih. Tak adepane sing ngadepi aku. Aku pengen jajal wong iki. Rene kok wani-wani men. Hm, santai Mbah Slo. Enggak usah jajal-jajal jajal. Wong iki kok Aduh. wani rene. Mbah perut saya sakit, Mbah. Jangan jejalan. Jajel jejalan Jajalan apa apa. Berarti aku naik orang atas sih. Hmm. Ada ya Allah. Kemana mbah? Maju ya ke sana mbah. Kalau maju mbah, kan saya mau ke sana. Lo dicegat lagi. Kata suruh maju. Apa tujuan mur ini? Saya pengen ini mbah. Pengen apa namanya? Lewat ke sana. Oh, gak boleh. Kenapa enggak boleh? Lawanan aku disik. Loh, Kenapa harus melawan mba? Orang saya mau bertemu sama teman sampeyan kok. Saya punya janjian kok. Janjian apa? Janjian pengen tarung. Tarung sama aku? Lho, oh, orang saya nggak punya janjian sama sampeyan ke tarung. Aku yang jagok ini. Kemarin saya lewat sini nggak ada orang. enek aku ini kok. Eh, kemarin nggak ada ya? Nggak ada. Oh, kemarin nggak ada. Sampeyan oh. juga nggak ada. Wah, ini tenang gue tanah aku. Ini aku yang ngumpet yang ngumpet, ngumpet. kenapa nggak keluar? Tarung sekalian sama saya kemarin. Karena ngomong. Ayo Apa? Apa? <suara> 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 Apa orang saya mau ke sana kok nang di, neng di. Balik, orang, orang saya mau ke sana kok dicegat cegat toh? Orang 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 Orang

Aduh, perut lu sakit. Aduh, ya Allah.

Berikanlah kekuatan untuk hamba-Mu, ya Allah. Kenapa temanmu kabur? Ngomong apa sih, Mbah?

Oh. <sighs> Kita terus berusaha semaksimal mungkin, eh, bangun kamu. pakai pungkasan.

Ini nih dadung seketi mereka ini yang bikin kita bikin dia sekarat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. tugas sana enggak ya. Tapi kondisiku kayak gini loh. Gimana Masih kuat lanjut atau kita balik aja? Kita istirahat dulu di, di sini coba. Aduh, ya Allah. Lagi saya kemeteran pundak saya tadi kemana ya guys enggak tahu saya mau menarik kemampuan saya semakin terkuras apa balik ke markas balik ke padepokan oke okay, guys perut saya sakit lagi belum makan saya ini baru awal bro. Hah? baru awal ini perjalanan iya. Baru yang sampai bawah ini Kemarin kayaknya nggak dijaga kayak gini loh. Sekarang kok dijaga kayak gini? Ada apa? Atau mungkin mereka sudah tahu kalau kita akan mendatangi lagi mungkin ya? Kita nanti uh, ambil apa namanya kertas ya? Iya, kita tulis kita taruh di tubuhnya si dukun yang sekarat ini oke, oke. saya yakin soalnya mereka <coughs> yang mati saja bisa dihidupkan oke, oke. yang artinya kita tinggalkan surat di sini kita buat perhitungan kita buat tantangan oke. paham oke, oke. kita buat tantangan untuk mereka suruh keluar sekalipun gurunya oke, oke. gitu ini guru, katanya, kan dia masih mereka masih punya guru, yang artinya gurunya guru, kan begitu? Hmm. Tapi sementara waktu, kita mungkin balik dulu, gimana guys? Iya, balik dulu. Yang penting, kita sudah bisa menumbangkan satu persatu. Gitu. Tapi kalau yang ini, jangan kita bawa, karena saya pengen pasang umpan memancing lah, memancing. Oke, kita langsung perjalananlah balik. Masih kuat guys. Oke, sahabat-sahabat, kita langsung menuju ke Padepokan dari saya tim GNS. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah lupa. Salam Puter tasbih. Wacau solawateh.